Halo, selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Mitira Lestari dari Kota Bogor. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu mengeksplor sebuah akun bernama Geniali. Ya, katanya ini adalah sebuah web interaktif, ya, interaktif konten katanya. Sekarang berarti kita harus bikin dulu akun. Nah, saya bikin akun dari Google saja. Ya, dari sini kita klik. Kita pilih akun yang ini. Oke, untuk edukasi ya kita adalah guru. High school dan kita akan mulai membuat dan sudah punya akun berarti ya di sini ya. Kita explore dulu di Genially ini ada apa saja ya Bapak Ibu ya. Accept dan continue. Oke. Nah, di sini sudah punya akunnya. Bapak Ibu ternyata di sini bisa bikin presentasi, infografik, interaktif image, video. Nanti kita explore satu-satu ya. Kita sekarang bikin akun dan mengenal dulu di sini. Di sini kalau upgrade to premiumnya ini ya. Semua platform pasti ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis pasti terbatas. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ini gratis. Ini untuk studentnya seperti ini 1,25 dolar sebulan. Kalau untuk pendidikan 4,9 ya. Master. Nih bedanya apa? Kalau yang gratis unlimited kreatif, unlimited yang melihat, free template. Ya, tapi kalau yang ini bedanya apa? Oh, dia ada folder organisasinya, ada transfer, ya, transfer untuk kreatif, untuk kolaboratif, ya, ada private link, ada import PowerPoint file, ya, seperti ini, ya. Ini bedanya, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita mah pakai yang gratisan saja. Kita nanti akan explore. Yang pertama kali itu adalah apa ya? Enaknya ya kita bikin game nanti ya di sini nih. Kita akan bikin game. Oke, nanti kita ketemu di tutorial berikutnya. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.